Coba lihat ini, Kai. Ini. Ini foto dong. Oke, kita masih mencari itu di letak batu yang tersusun itu dia. Saya itu ini kamera Timo. Hey bro, subscribe bro. Oke, mana woi? Ini kok ini papap. Mamanya kita. Oh, kenari ini, kenari ini. Oke, bro. Jadi turun udah balik ulang kemari karena so salah di lokasi. Cuma ini sebetul di atas di peletak. Unik, saya apa ini? Ikut ini. Ambil. Yes, yes, yes. Oh, di sini kan? Ada, merah hidup. Oh, iya. Lokasi ini yang ada satu orang itu, Omar. Lain, taksi sampai sini, coba. Buku sini. Apa itu? Ada tulang-tulang? Ada tulang, ada. Tahu, orang masih torang ke pelaut dan ini. Ini gitu, barang begitu, dia kata kalau orang yang ada di tempat, orang ambil. Iya, iya. Jadi, lebih senjata penuh lagi. Jadi, siapa kena tadi tem kepekaran tuh? Karena kan dulu orang-orang yang pakai bacor, jaga bapak kan pakai karang. Kita datangnya apa? Campur. Dia kan laut, air laut dari sekap ya Pak garam. Bagaimana? Dari kemarin itu 50 kata. Kalau naik begini kan, kau bak batu bak susun sih. Ah itu no, itu dia tuh maksud tuh. Oke. Terus mau jalan lagi, kita kasih dari atas ya. Iya. Dia betul apa sih? Sudah. Nah, di situ orang bunyi ya. Kau baca tak kata? Room guys.
Ini. Ini kan? Berarti so mendekati kau. Cuma gantung ni. Kosa kapal api. Ini tidak baik semua. Tanpa kerajaan Pasing. Ini sih kami main kita mutang tanpa hukum sini. Oke bro, jadi terus ada pada lokasi di Istana Pasing. Jadi lebih bentuk bukanlah seperti ini, ya. Dari sini mungkin dulunya ini adalah fondasi-fondasi atau bekas bangunan, Kang. Jadi so tua, so lama sekali sampai so termakan oleh alam. Jadi ada bekas bebatuan yang dari karang, dari pantai, weh. Iya, apa nama bos? Jadi kalau orang dulu-dulu itu mau bikin bangunan, kebanyakan pakai karang, kan? Karang. Jadi di sini ada beberapa karang yang kenapa? Ini bro, mungkin ini fondasi dari gedung istana itu, Kang. Dan diyakini orang-orang dari Pasing itu adalah istana kegutungan. Karang satu. Karang bro. Curiga mungkin ada puing-puing bekas bangunan itu ini, no? Karena ini yang jatuh, no? Jadi kat sini. Bekas puing-puing bangunan. Kalau kata sini sudah ada? Di atas lebih banyak sekarang. Oh, coba naik kata kamu.
bangunan tua kerajaan apa pasti. Jadi oke. Di sini masih ada sisa peninggalan. Sekarang ini bu. Dorang bu percaya dengar dari cerita orang tua. Memang di sini lokasi. Ini di lokasi. Seluruhnya ini. Iya. Terus sampai di lokasi tadi, terus saya lihat juga ini bekas-bekas sekarang. Nanti mau coba ambil dulu barang tadi. Nah, jadi ini menjadi mungkin salah satu bukti yang mana dulunya di sini ada bekas bangunan, Pak. Ya, ada bekas bangunan, jadi ada karang sini, karang laut. Ya, Bro. Oke, jadi tergantung teman-teman semua percaya dengan Anda, karena dari kepercayaan masyarakat Paseng bahwa kerajaan Katuntungan itu ada di sini. Di lokasi di samping perum rumah dinas bupati. Jadi sudah Bro, terus eksplor di sini. Jadi luar biasa juga. Cuma terusnya dapat DP. Istilahnya bekas beton atau bekas apa gitu enggak ada. Cuman dari Bapak sini, Pak, Bro. Di bawah sih ada. Di mana? Itu kata cor di bawah. Beton. Iya. Mau turun dulu dah. Turun sini dulu. Nya ada apa? Permisi nu. Pantau dulu. Pantau dulu, boleh. Awas sih. Licin. Petong bagi di belakang perum ini. Dekat. Iyo, ini bekas dinding gang. Apa yang di ujung sana? Kurang suka runtuh. Ini mungkin bekas reruntuhan bangunan. Kayak dari atas. Bahkan dari atas. Ini kayak dari patahan-patahan dari bangunan lama ini. Dorang dulu mungkin dapat, tapi dorang yang udah explore semua. Iya, ini dari susunan itu, bangunan itu. Duduk. Saya ambil ini? Iya. Ambil di sini mati gitu. Bekam. Nggak bisa mati. Mungkin dulu orang-orang bekas. Oke Bro, jadi ini adalah bekas, mungkin ini bekas DP tutupan bangunan atau DP apa ini ya. Jadi Bro dia semua DP apa ini? Bentuk ini sama dengan beton. Oke Bro, jadi terus turun dari kerajaan Katuntungan, jadi orang muncul ini terus keluar di perum perumahan dinas kan? Belakang dapur, nah, di belakang dapur dan sana tadi salah sedikit kita masuk kamar mandi nih. Oh. Kayak kamar mandi. Nah jadi Bro, kalau berjalan ini sekitar 50 meter mau pergi di tempat awal yang terendah naik tadi gunung dia, karena termotor semua di sana. Oke, sampai di sini dulu turun ke explore hari ini. Sampai di sini dulu, ekspor hari ini.
nanti minggu depan lagi ada penelusuran kemana, tetap stay di Legacy Channel. Oke. Dari kerajaan Katutungan kok Pak. Jadi turun tadi sebenarnya sudah mau closing, cuman dari kita pribadi belum merasa puas. Kenapa? Karena yang dapat lebih cinta pas sebenarnya kerajaan itu sama kerajaan kon tahun berapa. Kemudian turun berapa di teman tadi di sama Pletli. Jadi dia kasih info, coba turun pergi Pak Opa. Opa siapa Opa? Kenapa Opa? Hengki lah Ope. Nah, turun datang Opa ada di sini. Jadi mau cerita sebenarnya kerajaan itu siapa pilih kerajaan dan di tahun berapa waktu kejadian kerajaan itu? 1510 sampai 1545. Itu masa jaya kerajaan Tanjung. Jadi jadi di Peraja ini kerajaan Katutungan ini adalah Lokomanua. Tutur kira Malendes Sultan. Jadi itu salah tadi, yang benar adalah Raja Lokomanua. Jadi tahun 1510. Jadi kerajaan itu kan lokasi dia perjanjian lokasi Katutungan di atas itu. Oh, kau tuh pikir dia peletak kok di bawah. Letak itu kan kok boleh. Di atas sih. Jadi opa tadi terus sudah di atas. Iya. Terus naik ke atas. Jadi terus lihat di situ ada bekas sarang-sarang. Oh, sarang itu waktu orang menjaga tuh. Danau mendatang, orang bikin data itu, no. Itu orang melempar dari atas. Itu yang putih-putih macam itu. Iya, no. Oh, jadi karena itu menua itu datang Mindanao mendatang masuk. Itu dari Filipina, ha? Mindanao itu dari Filipina, Pak. Iya. Jadi bukan DP bekas kerajaan itu apa, tapi DP itu adalah senjata waktu itu menghadapi itu Mindanao. Jadi munai di Katutungan itu melempar dari. Iya. Oh, itu dah. Oke, Pak. Jadi itu hanya terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari Popa bahwa kerajaan Katutungan itu adalah kerajaan yang pertama yang dipimpin oleh Raja Lokong Banua 1510 sampai 1645. Itu dari masa kejayaan itu berposisi di Katutungan di atas di puncak tadi. Hampir 5 tahun kan? Pusat pemerintahan di sana. Nah, jadi koral-koral batu karang yang turun dapat tadi itu adalah senjata dari kerajaan itu, dari pengawal mungkin apa di situ, kerajaan situ menjaga Mindanao, menaik kemari pergi di Kelton baru dong melempar pakai batu. Oh, kalau gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Nanti jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap stay di Legacy Channel.